Halo teman-teman semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini saya berada di Tanjung Selor, tepatnya di Kalimantan Utara ya, yaitu provinsi baru sih sebenarnya, pemekaran yang awalnya dulu Kalimantan Timur ya. Oke, sekarang kita lagi jalan menuju ke hotel di mana tempat saya menginap ya. Tadi sih dari Berau itu sekitar jam 11 siang. Nah, sampai ke Tanjung Selor kita ini jam setengah 2 ya. Oke, jam setengah 2. Jadi ya kurang lebih perjalanan 2 jam setengah, karena kita jalan santai juga. Terus ada perbaikan-perbaikan jalan juga gitu untuk menuju ke Tanjung Selor ya. Kalau biasanya sih kalau jalanannya bagus, jalanannya nggak ada perbaikan, seperti dulu itu pernah sih kesini itu naik motor bisa tembus 2 jam, bahkan 2 jam kurang sih ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena dulu juga pernah kesini gitu, dulu waktu SMA sih inget masih ada balapan-balapan itu, balapan motor di sirkuit Telur Pecah. Nah, dan ternyata sampai ke sini itu ternyata jalur 2 begini juga sih sebenarnya, di dekat-dekat pasar gitu. Ntar kita bakal ngelewatin sana ya. Ini sudah lumayan cukup lama sih nggak kesini. Terakhir kesini waktu masih jadi provinsi Kalimantan Timur, Bulungan masih di Kalimantan Timur. Nah sekarang ini pertama kali saya kesini setelah dia menjadi Kalimantan Utara gitu. Itu ada Bulungan, terus Tarakan juga termasuk, Malinau, Nunukan, Tanah Tidung, terus lagi ya, lupa sih. Nah ini ada Tugu Putri apa ya, lupa. Ntar deh pas ngedit saya kasih nama Tugu apa gitu. Nah ini kita masukin ke jalanan yang saya bilang tadi, sirkuit Telur Pecah sih namanya dulu. Ingat banget waktu ada balapan-balapan motor saya kesini sama teman-teman. SMA itu naik motor dari Berau ke sini motor. Wah, dulu pokoknya seru gitu. Naik motor jauh-jauh sama teman-teman. Nah, kalau rata-rata sih jalanan utamanya kalau di Tanjung Selor seperti ini ya, teman-teman. Ada, kita pasti ada 2 jalur. Jalannya pasti luas banget. Sebelah kiri kita itu masih ada kayak hutan, apa, hutan kota lah gitu. Nah terus kalau sebelah kanan ini jalanan yang mengarah ke Kabupaten Berau. Nah kalau nggak salah sih daerah sini sirkuit Telur Pecahnya dulu yang sempat untuk balapan waktu masih SMA dulu.
daerah-daerah sini. Jadi kita nontonnya di pinggir-pinggir jalan kiri, bisa juga di tengah gitu ya, waktu balapan-balapan gitu. Tapi hati-hati, ini kok rame banget kayaknya, ngantri BBM, ngantri BBM. Mungkin karena lagi langka, jadi ya mau nggak mau harus ngantri gitu ya. Sama aja sih di Kabupaten Berau juga begitu. Apalagi kadang kalau kita lagi kehabisan banget, itu kita harus mengantri gitu. Daripada beli di eceran, isi mobil beli eceran, aduh, tekor bandar gitu ya. Oke teman-teman, kita menuju ke hotel Luminor. Itu nggak jauh lagi kayaknya kalau di Google Maps. Kita ke hotel Luminor, tujuan kita ke sini. Saya pengen aja sih jalan-jalan, lama nggak ke Bulungan setelah menjadi provinsi Kalimantan Utara. Udah lama banget dari sini. Oke, jalan lagi, dan ini lagi musim durian. Nanti kita bakal coba cari durian. Biasanya banyak orang jualan tuh di tamannya, di tepian gunungannya. Banyak orang jualan, jadi ntar kita bakal kesana deh, mau ngerasain durian Bulungan gitu ya. Kalau di sini murah gitu. Dan kalau sudah sampai Berau, otomatis harganya bakal naik dikit. Nah, kalau kita di Berau, pasti kalau beli durian, durian dari mana pasti bilangnya durian Bulungan. Wajar lah kalau agak naik karena transportnya juga gitu ya, dari Bulungan ke Kabupaten Berau. Ini lagi jam hampir jam 2:30 lah. Jalanannya sepi gitu ya. Terus ya, ibu kota provinsi Kalimantan Utara. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Lions are gonna come. The birds have just begun. Oke teman-teman, terus kita jalan lagi. Di depan itu kita sudah melihat tugu ya. Tugu apa ya namanya? Banyak, nggak tahu sih, banyak baru kayaknya. Ntar saya bakal kasih di bawah. Di video inilah saya kasih keterangan namanya tugu apa gitu. Nah, sekarang kita lagi belok ke arah hotel di mana kita menginap. Jalanan ini biasanya digunakan untuk mengarah ke pelabuhan Tanjung Selor, yaitu biasanya mau mengarah yang menyeberang ke Tarakan, pelabuhan speedboatnya. Nah, ini tepian Sungai Kayan, masih ingat dong tepian Sungai Kayan seperti ini di siang hari. Ntar kalau malam biasanya rame di sini. Nah, itu durian. Sebelah kiri ada penjual-penjual durian. Nah, itu yang saya bilang tadi, teman-teman. Sebelah kiri ada penjual durian. Terus banyak sih. Kita baru melihat 1 2 3 itu tadi ya, penjual durian. Kalau kita bakal kesananya lagi deh. Kalau kita tadi kan belok kanan. Nah, terus yang agak ramai itu yang belok kirinya, teman-teman. We'll never be alone, Savannah. Jadi teman,
teman-teman, itu aja perjalanan saya hari ini. Yang pasti semoga bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang mau menuju ke Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara ya. Jelas kalau dari Kabupaten Berau perjalanannya ditempuh kurang lebih 2 jam sampai 2,5 jam kalau normal gitu ya. Kalau ada sesuatu hal ya pasti bisa lebih. Semoga saja video ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang mau berlibur ke provinsi paling baru di Indonesia, yaitu Provinsi Kalimantan Utara. Tepatnya ibu kota provinsinya yaitu adalah Bulungan ya. Oke, itu ya teman-teman, dan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.